A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Ayah bunda, bapak ibu sekalian, sahabat-sahabat, adik kakak yang dirahmati Allah, pripun kabare? Sae. Alhamdulillah. Saya sedikit-sedikit belajar bahasa Jawa. Tapi bahasa atau kalimat yang paling saya hafal itu medang. Jadi diajarin sama Pak Yusuf. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji, segala syukur kita haturkan kepada Allah Rabb semesta alam, Zat yang maha tinggi, Zat yang maha agung, Falikul isbah, yang menerbitkan, menyingsingkan siang, yang menyingsingkan fajar. Kemudian yukhrijul hayya minal mayit, yang memberikan kehidupan pada yang mati. Wa yukhrijul mayita minal hayit, yang wa yukhrijul hayya minal mayit, dan yang memberikan kematian kepada yang hidup. Allah yang maha tinggi beberapa hari ini memberikan kita rezeki yang berlimpah berupa hujan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwasanya beliau di dalam setiap kesempatan ada dua zikir beliau yang senantiasa selalu beliau panjatkan. Yang pertama yang sering kali beliau baca setiap hari tidak kurang dari 100 kali adalah istighfar, astaghfirullahaladzim, sebagai mohon ampunan beliau kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir yang kedua yang senantiasa beliau panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kalimat hamdalah. Maka ketika beliau sedang menemui hal yang beliau senangi, ketika Allah memberikan beliau rezeki yang membuat beliau bahagia, beliau senantiasa mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang mana berkat karunia-Nya, berkat kesempurnaan-Nya, maka sempurnalah segala sesuatu yang kita peroleh dan amal-amal soleh. Adapun ketika beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang tidak menyenangkan, dengan kondisi yang tidak menyenangkan buat beliau, beliau juga berzikir dengan kalimat hamdalah yang sama, yaitu dengan kalimat alhamdulillahilladzi alhamdulillahi ala kulli hal, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Maka kalimat hamdalah tersebut sebagai simbol yang diucapkan Rasulullah, simbol ridho, ridho terhadap takdir Allah, baik itu yang kita terima berupa kebaikan maupun ujian. Kalimat tersebut mengingatkan kami kepada sebuah perkataan yang dikatakan oleh Syekh Ali Jaber, bahwasanya kunci kesuksesan kita manusia di bumi itu adalah takdir. Dan sesungguhnya takdir Allah kepada umat manusia itu tidak ada yang buruk. Semua takdir Allah itu yang isinya adalah kebaikan. Hanya saja kita sebagai manusia yang memiliki kealfaan, yang memiliki kekurangan, akan senantiasa menimbang-nimbang bahwasanya ada takdir Allah yang buruk. Padahal tidak, tidak ada takdir Allah yang buruk. Apapun itu bentuknya, apakah itu rezeki maupun ujian, insya Allah semuanya baik untuk kita semua. Kemudian tidak lupa salawat beriring salam kita haturkan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang Allah utus kepada kita sebagai penutup risalah, manusia yang Allah sempurnakan jasadnya, manusia yang Allah sempurnakan garis nasabnya,
hingga ke Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Bahkan di antara kakek beliau adalah raja pertama di Makkah. Manusia yang senantiasa kita rindukan, yang kita elu-elukan namanya di dalam duduk tahiyat kita. Semoga di antara salawat-salawat kita tersampaikan kepada beliau, dan dengan salawat tersebut kita digolongkan terhadap golongan-golongan yang kelak akan bertemu beliau dan menerima gelas di telaga beliau di Padang Mahsyar. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, ayah bunda dan sahabatku sekalian, pada kesempatan malam yang barokah ini insyaallah kita akan membahas tentang keluarga Rasulullah. Pada kesempatan hari ini tadi pagi Mas Ari menelpon saya, bertanya beliau, Ustaz temanya apa? Sebenarnya sebelumnya tadi Ustaz Abadi juga nelpon, Ustaz temanya apa? Saya nyampaikan kepada Ustaz Abadi, temanya istiqomah Ustaz, istiqomah insya Allah, istiqomah di jalan Allah. Lah Mas Ari malah minta request, request Ustaz. Request apa Mas? Request tentang pernikahan. Masya Allah, Masya Allah. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan Mas Ari disegerakan dalam kebaikan, nggih. Amin. Masya Allah. Saya melihat kata beliau kan, kalau di sosial media itu Ustadz Ginanjar kok kayaknya romantis banget. Nah, terus saya pulang ke rumah cerita sama istri saya. Itu Mas Ari katanya request karena ngelihat kita di sosial media. Terus saya sama istri saya ketawa bersama-sama. Oh, belum tahu dia di rumah gimana. Ya jadi di dalam bersosial media kami punya aturan, punya panduan, punya pegangan. Apa yang kita share itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ad-Duha, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apapun adapun hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu berupa kenikmatan, maka sampaikanlah, maka sebarkanlah, maka sharinglah kebaikan-kebaikan tersebut, kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dan bagi kami sekeluarga tidak ada nikmat setelah iman dan Islam melainkan keluarga, pasangan hidup yang senantiasa sabar menemani perjuangan kita, kemudian anak-anak yang diberikan kesehatan, kemudian keinginan untuk terus memperbaiki diri, baik diri kita maupun keluarga kita, itu adalah kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan diperintahkan kita di dalam surah Ad-Duha itu untuk berbagi kebahagiaan tersebut. Apakah kita berantem di rumah? Oh iya, ada berantem juga. Apa itu istilahnya? UFO, piring terbang. Nah, kalau di rumah itu alhamdulillah piring kami itu semuanya terbuat dari plastik, biar kalau lempar-lemparan tuh nggak pecah, Pak. Jadi gitu. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala kita harus menyimpan hal-hal tersebut, aib di dalam keluarga, aib orang lain, bahkan diri kita sendiri tidak boleh kita bagi-bagikan. Maka Rasulullah pernah bilang di dalam sebuah hadis, min kunuzil bir, di antara tabungan-tabungan kebaikan, di antara simpanan-simpanan kebaikan, kitmanil masaib, menyimpan musibah-musibah, menyimpan aib-aib kita, itu adalah tabungan-tabungan kebaikan. Demikian kata Rasulullah. Jadi hal-hal yang kita bagi, yang kita perlihatkan di depan umum adalah kebaikan-kebaikan yang dengan kebaikan tersebut kita berharap orang lain juga akan mengikuti jejak langkah kebaikan-kebaikan tersebut, dan dengannya kita juga mendapatkan pahala di dunia maupun di akhirat. Tapi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ayah bunda dan sahabat-sahabat sekalian, di dalam berkeluarga, di dalam kita merintis keluarga kita, yaitu ibadah yang paling panjang, dan Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman di dalam Al-Qur'an, ada sebuah kalimat di dalam Al-Qur'an itu dan hanya satu kalimat tersebut digunakan di dalam ayat tersebut, yaitu harsun, yaitu ladang. Allah menggunakan kalimat ladang di dalam ayat, nisaukum harsun lakum, wanita-wanita kalian, pasangan hidup kalian adalah ladang kalian. Kita ketahui bersama bahwasanya ladang itu sifatnya ketika kita menjatuhkan sebuah benih, maka akan senantiasa tumbuh, tumbuh, dan tumbuh. Seperti itulah kebaikan. Kalau kita menanamkan pada tempat yang tepat,
kalau kita menanamkan kesolihan, mengajarkan kebaikan pada tempat yang tepat, maka kebaikan kita akan tumbuh, tumbuh dan tumbuh terus. Maka di Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimat harsun atau ladang hanya kepada pasangan hidup kita, karena di sanalah ladang amal terbaik di dalam kehidupan kita. Tidak ada ladang, tidak ada tempat di mana kita bisa memperoleh amal soleh, baik semasa kita hidup maupun sampai nanti ketika kita meninggal dunia, akan terus mengalir kepada kita, melainkan pada keluarga kita. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Jika seorang Bani Adam, seorang manusia itu meninggal, maka akan terputuslah semua apa namanya amal solehnya. Terkecuali apa, Pak? Salah satunya adalah anak yang soleh. Dari mana kita bisa memperoleh seorang anak yang soleh kalau kita tidak memiliki pasangan hidup yang soleha maupun soleh? Kemudian ya, di antara amal-amal soleh yang tidak akan putus ganjarannya adalah sodakoh jariah. Dari mana kita bisa membesarkan hati kita bersodakoh kalau kita tidak didukung oleh pasangan hidup kita yang membesarkan hati kita untuk bersodakoh? Terakhir adalah ilmu yang bermanfaat. Dari mana kita ingin mengejar ilmu yang bermanfaat? Dari mana semangat kita untuk hadir di majelis-majelis ilmu kalau tidak didatangkan dari keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Disitulah kita faham bahwa di dalam surah Al-Furqan itu disebutkan ada sebuah doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, karunialakanlah kepada kami, berikanlah kepada kami istri dan zuriat dan keluarga kami yang menjadi qurrata ayun, yang menjadi penyejuk mata. Yang dimaksud penyejuk mata itu orang-orang yang senantiasa ada di sekitar kita ketika kita bahagia, ketika kita diuji, ketika kita harus memerlukan support, memerlukan dukungan. Mereka menjadi qurrata ayun, mereka menjadi penyejuk mata. Ketika kita lelah bekerja, lelah berjuang, pulang ke rumah, merekalah yang menjadi menghiburkan hati kita. Itu qurrata ayun. Terakhir, waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Kenapa kalimat pemimpin yang bertakwa disandingkan dengan keluarga yang qurrata ayun? Karena kalau kita belajar sirah, sejarah dari perjalanan Rasul maupun orang-orang besar setelah Rasulullah, dari para sahabat, para tabi'in, itu orang-orang besar yang lahir dan menjadikan Islam sebagai cahaya. Imam-imam besar, imam empat dan sahabat-sahabat mulia, tidak ada satupun dari mereka menjadi orang-orang besar melainkan berasal dan dimulai dari keluarga yang qurrata ayun, keluarga yang senantiasa mendukung perjuangan mereka dan membesarkan hati mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu nasihat yang kami pegang betul sebagai keluarga. Nasihat dari ayah mertua saya. Masih ingat saya 16 tahun yang lalu ketika saya menghadap kepada beliau untuk meminang istri saya. Saya datang sendirian, Pak. Saya datang sendirian pakai motor sendiri. Bismillah, saya hanya bertemankan Allah dan Rasulnya. Saya datang, saya menghadap ke beliau, mengutarakan maksud saya untuk meminang anak beliau. Dikala itu ada nasihat yang sampai sekarang saya pegang betul. Nasihat ayah mertua saya itu bilang, ada sebuah hadis Rasulullah yang harus kamu pegang ketika kamu meminang anak saya. Beliau bilang hadisnya adalah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu adalah pemimpin. Dan sungguh semua pemimpin yang ada di dunia ini kelak akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang ia pimpin di hari kiamat nanti. Itu adalah nasihat beliau. Seiring berjalannya waktu, saya mempelajari hadis tersebut. Ternyata di dalamnya kandungan maknanya begitu dalam untuk kita pemimpin keluarga. Oh, ternyata pemimpin keluarga yang baik itu jika ingin membina rumah tangga harus mempunyai ilmu, harus mempunyai wibawa,
harus menjalankan amanahnya dengan baik. Dan tidak ada madrasah, tidak ada sekolah, tidak ada tempat yang lebih baik untuk kita menuntut ilmu, untuk kita mempelajari sikap-sikap bagaimana kita membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, melainkan dari sosok seorang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh terbaik kalau kita ingin menjadi suami yang terbaik. Kalau beliau adalah contoh terbaik bahkan jika kita ingin menjadi seorang menantu, anak ataupun keluarga yang baik. Di antara sirah nabawiyah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana cara beliau berinteraksi sebagai suami, menangani bagaimana istri beliau. Dan tidak ada cerita yang lebih banyak pelajarannya di dalam sirah nabawiyah melainkan bagaimana beliau berinteraksi dengan istri-istri beliau dikala istri beliau cemburu. Cemburu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita bahas bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya yang cemburu, kita harus pahami dahulu kedudukan cemburu di dalam Islam. Bagaimana Islam memandang cemburu? Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwasanya di hari kiamat kelak akan ada tiga golongan manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memandang mereka. Siapa tiga golongan ini? Yang pertama adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua adalah wanita yang menyerupai pria atau sebaliknya, yang tidak jelas apa namanya kelaminnya. Nah, itu banyak sekarang kaum-kaum LGBT. Ini Allah sendiri tidak akan memandang mereka di hari kiamat. Dan yang terakhir adalah dayus. Apa itu dayus? Dayus itu adalah seorang pasangan suami yang tidak memiliki rasa cemburu terhadap istrinya. Maksudnya cemburu itu apa? Ketika istrinya melakukan hal-hal di luar syariat Islam, berinteraksi dengan orang-orang yang non mahram, si laki-laki ini malah membiarkan hal tersebut terjadi tanpa adanya rasa marah, rasa cemburu di hatinya. Ini disebut dayus. Allah bilang apa? Allah bilang di hari kiamat kelak Allah tidak akan memandang mereka. Maka cemburu itu di dalam Islam sebenarnya penting. Kebalikan dengan pemahaman orang-orang barat saat ini, kita banyak menemui di sosial media malahan ada beberapa tips dan triks bagaimana caranya membuat suami atau istri kita tidak cemburu. Ini sebenarnya suatu hal yang salah. Bagaimana menghadapi pasangan hidup yang posesif, ini juga salah. Sungguh beruntung seorang muslim atau muslimah yang justru memiliki suami ataupun istri yang posesif, yang pencemburu. Kenapa? Karena hakikatnya ada sebuah sifat di dalam Islam yang di mata orang barat sebenarnya negatif, tapi tidak di dalam mata Islam, yaitu cemburu. Karena cemburu itu datangnya dari hati, datangnya dari cinta, datangnya dari rasa memiliki kepada sesuatu yang memang menjadi hak miliknya. Bahkan di dalam sebuah hadis Rasulullah bilang, Rasulullah bersabda, di antara orang-orang yang meninggal dan mendapatkan predikat syahid di jalan Allah adalah orang-orang yang memperjuangkan haknya. Ketika dia dirampok di jalan misalnya, kemudian dia mempertahankan hak-haknya, kemudian dia meninggal ketika itu dirampok atau dibegal, itu mendapatkan predikat syahid. Ini orang yang mempertahankan haknya. Apalagi seorang suami atau seorang istri yang memiliki rasa cemburu atau posesif yang begitu besar kepada pasangannya. Hal itu dianjurkan. Inilah yang dimaksud dengan cemburu. Tapi kita akan belajar malam ini bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperlakukan istrinya yang cemburu. Bagaimana beliau mendidik istrinya yang cemburu. Pada salah satu kesempatan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersafar bersama empat orang, yaitu istrinya Aisyah,
kemudian mertua beliau Abu Bakar As-Siddiq, dan salah satu istrinya yaitu Sofiyah binti Huyai. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, Sofiyah binti Huyai ini adalah istri Rasulullah yang beliau adalah Yahudi. Beliau Yahudi. Diperistri Rasulullah ketika beliau membebaskan salah satu pemukiman Yahudi. Ketika di perjalanan, untanya istri Rasulullah yaitu Sofiyah ini lemah sekali. Jalannya lambat, kemudian sudah tua dan renta, dan beban yang dibawa oleh untanya Sofiyah ini terlalu berlebihan. Sedangkan unta yang satunya yang ditunggangi oleh Aisyah radhiyallahu anha adalah unta yang kuat, unta yang muda, unta yang perkasa, dan beban yang dibawa oleh untanya Aisyah hanya sedikit. Hanya sedikit. Kemudian oleh Rasulullah diberhentikan kafilah tersebut dan ditukar. Beban yang ada, barang bawaan yang ada di untanya Sofiyah dipindahkan ke untanya Aisyah. Kemudian beban yang ringan di untanya Aisyah dipindahkan ke untanya Sofiyah, agar bebannya sama-sama ringan. Melihat hal tersebut, Aisyah marah, Aisyah cemburu. Sampai berkata, Rasulullah, bukankah engkau Nabiullah, kenapa engkau rendahkan aku dan melebihkan wanita Yahudi ini? Wanita Yahudi ini. Saking kasarnya kata-katanya Aisyah radhiyallahu anha. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah itu disifati Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maka banyak pelajaran kalau kita ingin belajar dari sikap beliau. Ketika itu terjadi, sang menantu Abu Bakar As-Siddiq, ayah dari Aisyah radhiyallahu anha, marah sama Aisyah, marah dan ingin menghardik Aisyah, ingin memarahi Aisyah. Tapi oleh Rasulullah malah ditahan. Ditahan oleh Rasulullah. Sabar ya Abu Bakar. Isbir Abu Bakar, isbir Abu Bakar. Sabar Abu Bakar, sabar. Tidak mengapa. Sampai beliau mengucapkan sebuah hadis yang begitu terkenal. Beliau mensifati Aisyah yang sedang cemburu. Bahwasanya wanita yang sedang cemburu itu tidak bisa membedakan mana puncak gunung dan mana lembah. Mana puncak gunung dan mana lembah. Jadi beliau membiarkan hal tersebut terjadi, tidak menghardik Aisyah, tidak memarahi Aisyah, karena beliau tahu betul bahwasanya cemburu itu datangnya dari hati, datangnya dari cinta, datangnya rasa ingin memiliki, rasa ingin mempertahankan apa yang beliau rasa adalah hak beliau, dan itu wajar. Maka Rasulullah dengan bijaknya tidak memarahi Aisyah. Bahkan dalam salah satu kesempatan, pernah ketika di rumah Rasulullah SAW terjadi sebuah kejadian, Aisyah juga cemburu sampai memecahkan piring. Para sahabat yang ketika itu berkumpul di rumah Rasulullah kaget. Tapi apa kata Rasulullah? Beliau bilang dengan bijaksananya, ibumu sedang cemburu. Ibumu sedang cemburu. Beliau enggak memarahi Aisyah. Beliau enggak bilang, Aisyah kamu kurang ajar, ada teman-temanku di rumah anda. Beliau bilang kepada sahabatnya, ibumu sedang cemburu. Beliau tidak bilang, ibumu sedang marah, ibumu sedang frustasi, ibumu sedang ora enek duit, gitu ya Pak. Enggak, beliau bilang, ibumu sedang cemburu. Cemburu itu disebut. Artinya, sifat cemburu itu bukan sifat yang tercela. Sifat itu tumbuh dari rasa cinta. Nah begitulah Rasulullah mengajarkan kepada kita bagaimana sikap kita memuliakan istri kita yang dengan segala kekurangannya. Di dalam salah satu khutbah nikahnya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau menasehati anak beliau, anak pertama beliau laki-laki. Ada 10 nasihat beliau ketika beliau ingin menikahkan anak beliau. Di salah satu nasihatnya beliau bilang bahwasanya wanita itu bengkok, tapi justru dalam kebengkokannya itulah keindahannya. Dalam kebengkokannya itulah keindahannya. Kalau kita memperhatikan bentuk gunung, bentuk lukisan, bentuk keindahan-keindahan yang ada di muka bumi ini, enggak ada bentuknya yang kotak.
Gak ada bentuknya yang trapesium, gak ada yang bentuknya bujur sangkar. Semua keindahan itu selalu bermula dari lekukan. Bahkan para penyair-penyair kalau memuji wanita, bagaimana pujiannya? Seperti biola Afrika, Itali gitu ya. Bentuk biola gimana, Pak? Bengkok kan. Di dalam kebengkokan itu ada keindahan. Dan disitulah kita harus belajar seni membina, seni mengajari, seni mendidik pasangan hidup kita. Dan dari pasangan hidup kita itu harapannya kelak anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Bapak ibu sekalian yang dirahmati Allah, ayah bunda dan sahabat-sahabat sekalian, di antara sirah nabawiyah juga ada sebuah pelajaran di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mertua dan sebagai ayah, bagaimana beliau bersikap ketika menghadapi keluhan dari menantu dan anak beliau. Menantu beliau adalah Ali radhiyallahu an yang menikahi siapa putri Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fatimah. Fatimah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan ketika itu di Madinah, ketika Ali radhiyallahu an berhijrah bersama rombongan Rasulullah, dan ketika itu selang beberapa tahun setelah hijrah beliau tinggal di Madinah. Ali radhiyallahu an dikaruniai dua orang putra, yaitu Hasan dan Husain. Kesibukan Ali ketika itu di kota Madinah adalah sebagai seorang pengajar. Jadi di kota Madinah, di Masjid Nabawi dahulu, di masa-masa awal hijrah, banyak di antara muhajirin, di antara sahabat-sahabat muhajir dari Makkah yang belum memiliki tempat tinggal, yang belum memiliki rumah di Madinah. Maka mereka itu tinggalnya di Masjid Nabawi. Mereka tidur di sana, makan di sana, dan belajar ilmu dari Rasulullah dan sahabat-sahabat di sana juga. Mereka tinggal di teras-teras masjid. Teras-teras masjid itu disebut suffah. Maka mereka disebut dengan ahlus suffah. Orang-orang yang tinggal di teras masjid. Kalimat tersebut sekarang terkenal menjadi ahli sufi atau tasawuf. Jadi sebenarnya tasawuf itu berawal dari kata suffah. Orang-orang yang senantiasa tinggal di masjid atau hatinya tertambat di masjid rumah Allah. Jadi singkat cerita, kesibukan Ali ketika itu adalah sebagai seorang pengajar di Masjid Nabawi. Adapun Fatimah, putri dari Rasulullah, kesibukan beliau adalah mendidik dan menjaga kedua putranya, yaitu Hasan dan Husain. Maka kedua-duanya ini sibuk, sampai beberapa pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, membersihkan rumah dan lain sebagainya itu terbengkalai. Banyak pekerjaan rumah tangga yang terbengkalai. Maka pada suatu ketika Fatimah mengadu kepada suaminya Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Beliau bilang kepada suaminya, "Wahai suamiku, ini kita di rumah banyak pekerjaan rumah tangga yang tidak bisa aku jalankan. Bagaimana solusinya?" Kemudian Ali bilang sama istrinya, "Nih, Rasulullah baru pulang dari medan jihad. Barangkali sepulang beliau dari medan jihad ada beberapa budak atau hamba sahaya yang bisa kita minta dari beliau untuk kita pekerjakan di dalam rumah kita." Maka pada hari itu Fatimah pun menghadap kepada Rasulullah, ayahanda dari Fatimah, mertua dari Ali. Ketika beliau menghadap menyampaikan keluhan-keluhan beliau, tapi di rumah itu enggak ada Rasulullah. Yang ada adalah Aisyah, istri Rasulullah. Disampaikan keluhannya kepada istrinya, kemudian pulang Fatimah. Sore hari menjelang maghrib, Aisyah baru ketemu dengan Rasulullah, diceritakan keluhannya, "Wahai Rasulullah, anakmu Fatimah dan menantumu Ali punya keluhan. Beliau berdua menginginkan adanya seorang pembantu di rumah beliau." Akhirnya Rasulullah di malam hari yang gelap, selepas sholat isya, jadi diriwayatkan oleh Fatimah, diceritakan oleh Fatimah, di malam itu ketika kami sedang bersiap-siap menuju pembaringan,
Jadi Fatimah dan Ali dan Hasan dan Husain itu sudah di pembaringan, sudah siap-siap tidur, sudah rebahan mereka semua. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetok di pintu mereka. Assalamualaikum. Ternyata suara dari Rasulullah di malam hari itu. Maka dibukakan oleh Fatimah dengan terkejutnya, ada apa ini Rasulullah kok datang malam-malam sekali ketika semua orang sedang bersiap-siap untuk tidur. Dipersilahkan Rasulullah masuk, Ali berdiri, tapi kata Rasulullah, tidak, jangan berdiri, tetaplah di pembaringan kalian, tetaplah kalian semua rebahan. Nah kemudian diceritakan oleh Fatimah yang luar biasanya, Rasulullah itu duduk di antara Ali dan Fatimah. Duduknya itu seperti ini Pak, seperti bapak yang lagi dudukan di nyender itu loh. Kakinya nyender ke depan, kemudian beliau bersender di dinding. Di sebelah kanan itu Ali, di sebelah kiri Fatimah. Bahkan disebutkan di dalam hadisnya tersebut, kata Fatimah, sampai aku merasakan dingin kakinya Rasulullah di pundakku, saking dekatnya. Jadi bersentuhan satu sama lain itu bersentuhan, saking dekatnya. Jadi bayangkan seorang mertua, seorang ayah datang di malam hari, menunjukkan kepada kita dari hadis ini betapa dekatnya mereka, satu keluarga ini. Kemudian Rasulullah bilang sama Fatimah dan Ali, wahai Ali mertuaku, menantuku, wahai Fatimah putriku, maukah engkau berdua aku berikan sebuah nasihat yang nasihat ini jauh lebih baik dibandingkan apa yang kalian minta, yaitu hamba sahaya ataupun budak yang bisa meringankan pekerjaan kalian. Dijawab oleh keduanya, tentu ya Rasulullah, tentu. Kami ingin tahu apa yang lebih baik dari hamba sahaya dan budak. Kemudian beliau Rasulullah SAW berkata, bahwasanya Jibril telah mengajarkan kepadaku zikir yang kalau kamu bacakan, niscaya kehidupanmu akan diringankan Allah. Yaitu jangan pernah meninggalkan zikir ini setelah sholat. Yaitu kalimat Alhamdulillah, Subhanallah, Alhamdulillah dan Allahu Akbar masing-masing 33 kali. Di dalam riwayat hadis yang lain dibaca masing-masing 10 kali menjelang tidur. Nah ini luar biasa. Labbaik ya Rasulullah, tentu saja ya Rasulullah. Dengan gembiranya mereka menerima nasihat tersebut. Ayah bunda sekalian, sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, hadis ini, cerita ini mengajarkan kita beberapa hikmah, beberapa pelajaran. Yang pertama adalah bahwasanya Islam menganjurkan, bahkan memperbolehkan kita yang berkeluarga, jika kita memiliki hajat, memiliki keluhan, memiliki hal-hal yang menurut kita sudah di luar kemampuan kita, untuk menyampaikan hajat tersebut kepada orang-orang terdekat kita. Insyaallah. Sholat sebentar lagi. Menyampaikan hajat kita kepada orang-orang terdekat kita. Jadi ketika kita berkeluarga, ketika Allah mengamanahkan kepada kita seorang istri, dan seorang istri diamanahkan oleh Allah seorang suami, kemudian di dalam rumah tangga mereka menghadapi ujian atau cobaan, bukan berarti ujian dan cobaan itu harus ditanggung sendiri. Enggak. Islam mengajarkan kita untuk menghormati kedudukan mertua maupun ayah dari pasangan hidup kita. Maka diperbolehkan kita untuk menceritakan keluhan-keluhan hidup kita kepada orang-orang yang kita percayai. Sejatinya ketika lelaki mengucapkan kalimat qabil tu nikahaha kepada seorang wanita, saya senantiasa menasehati kepada sahabat-sahabat jomblo fisabilillah saya yang sering kali curhat gitu ya, bahwasanya kalau laki-laki itu menikah mas, mereka bukan hanya mengikat tali kepada satu orang saja, tidak, tapi menyatukan tali dari dua keluarga besar. Maka ketika dua keluarga besar bersatu, ada doa, ada kesempatan, ada barokah yang lebih. Seorang laki-laki yang menikahi istrinya, maka pangkatnya akan bertambah. Dia bukan hanya lagi anak dari ayah ibunya, tapi dia jadi anak dan anak dari ayah ibu istrinya. Dia akan menjadi cucu dari kakek istrinya. Dia akan menjadi sepupu dari sepupu-sepupu istrinya.
Dan disitulah ada barokah, di mana yang tadinya kita hanya bisa meminta doa kepada kedua orang tua kita, bertambah kita bisa meminta doa kepada kedua orang tua pasangan hidup kita. Jadi bertambah, tadinya hanya 4 buah tangan yang mendoakan kita, bertambah menjadi 8 buah tangan yang bisa mendoakan kita. Dan dari hadis itu juga kita belajar bagaimana akhlak Ali dan Fatimah meminta pertolongan, menyampaikan hajat mereka kepada mertua dan ayahnya. Jadi kita hormati ayah kita, mertua kita, tempatkan mereka pada posisi sebagai orang tua di mana kita meminta doa. Kemudian hikmah yang kedua, di antara hadiah, di antara pemberian yang terbaik yang bisa diberikan seorang mertua, yang bisa diberikan seorang ayah kepada anaknya, seorang mertua kepada menantunya, bukan cuman harta, bukan cuman rasa aman, bukan cuman sandang, pangan, dan papan, tapi adalah kebaikan-kebaikan yang menghantarkan kita kepada kebaikan di akhirat. Disitulah kenapa Rasulullah mewasiatkan justru zikir. Rasulullah itu pemimpin, seorang presiden, seorang pemimpin umat, yang seandainya beliau mau, saat itu juga beliau bisa memberikan rumah yang layak, harta yang berlimpah kepada menantu maupun anak beliau. Tapi tidak, yang beliau berikan malahan zikir. Dengan zikir tersebut beliau membesarkan hati anak dan menantunya, bahwasanya Allah itu zat yang maha tinggi, Allah itu zat yang mengatur rezeki, dia yang memberi, dia pula yang bisa menarik. Kalau hati seseorang sudah dibesarkan sedemikian rupa, maka apapun ujian kedepannya mereka pasti akan hadapi dengan sabar. Hikmah yang terakhir, Bapak Ibu sekalian dan sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, ini khususon untuk sahabat-sahabatku yang bergelar SPDI. Wah. Apa itu SPDI? Single Visabilit Dakwah. Gih, Mas Ari, gih. Single Visabilit Dakwah. Hikmah dari cerita tersebut, Rasulullah dalam salah satu kesempatan pernah berwasiat kepada kita, tunkihul mar'ah li arba', wanita itu dinikahi karena 4 kriteria. Yang pertama apa? Linasabiha. Yang kedua lima liha. Yang ketiga apa? Lijamaliha. Dan yang terakhir lidiniha. Fadfar biddin taribat yadaka. Yang pertama adalah nasabnya, yang kedua hartanya, yang ketiga kecantikannya, dan yang keempat adalah dinnya, agamanya. Kalau engkau pilih dinnya, faktor yang terkuat untuk engkau menikahi wanita, taribat yadaka, maka engkau akan sukses. Itu kata Rasulullah. Di antara syarat-syarat dan saran Rasulullah untuk memilih pasangan hidup adalah nasabnya, keluarganya. Penting kita memperhatikan siapa ayahnya, siapa orang-orang terdekatnya, siapa ibunya, dan yang jauh lebih penting dari itu semua adalah bagaimana keluarga mereka menjalankan agamanya. Karena seorang Ali radhiyallahu an, menantu dari Rasulullah, tidak pernah canggung, tidak pernah malu, tidak pernah takut mengeluhkan keluhan kehidupannya kepada Rasulullah, mertuanya, sosok yang menjadi panutan di dalam beragama. Nah, Mas, nanti kalau pilih, perhatikan bagaimana calon mertua antum menjaga sholatnya. Apakah beliau orang yang bijak menasehati? Apakah kalimat-kalimat bijaknya itu mengandung kebaikan-kebaikan yang menghantarkan kita kepada akhirat yang jauh lebih baik? Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terakhir, di awal tadi kami menyampaikan sebuah doa dari Allah, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 74. Sebenarnya itu adalah rangkaian ayat dari ayat 70 sampai 75. Isinya itu pujian-pujian Allah tentang orang-orang yang bertobat,
tentang orang-orang yang istiqomah, tentang orang-orang yang berjuang beramal soleh, dan terakhir adalah orang-orang yang walladzina yaquluna, orang-orang yang berdoa, Rabbana hablana min azwajina, ya Rabb, berikanlah kami istri, pasangan hidup, wa dzurriyyatina, dan keluarga, qurrata a'yun, sebagai penyejuk mata kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang memiliki doa ini, yang mengharapkan hal ini, yang menarik adalah ayat berikutnya di ayat 75. Ulaika yujzaunal ghurfah bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wassalama. Mereka itulah, orang-orang inilah, orang-orang yang jika kedudukan mereka seorang anak, mereka menjadi anak yang berbakti pada orang tua. Jika kedudukan mereka seorang suami, mereka menjadi suami yang bijak dan mendidik pasangan hidupnya dan anak-anaknya, bervisi dan misi surga. Jika dia adalah seorang istri, dia adalah seorang istri yang taat pada suaminya, mendukung perjuangan suaminya menuju akhirat, membangun istana di surga. Jika dia seorang ayah, dia mendidik anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Jika dia seorang menantu, jika dia seorang kakek, dia memposisikan diri mereka, menjadikan zuriat mereka dan keluarga mereka keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, membangun istana di surga. Apa janji Allah kepada orang-orang ini? Ghurfatan yujzaunal ghurfah, mereka akan dibalasi sebuah ruangan ghurfah, tempat yang mulia, martabat yang tinggi di dalam surga. Bima sabaru, karena kesabaran mereka di dalam hidup mereka di dunia. Wa yulaqawna fiha tahiyatan wassalama, dan kelak di surga seluruh anggota keluarga ini akan bertemu satu sama lain dan saling menyapa, mengucapkan perkataan keselamatan dan saling memuji satu sama lain. Inilah harapan kita, Pak, kelak di surga kita dikumpulkan dengan orang-orang kita yang kita cintai. Perjalanan di dunia itu singkat, sebentar, tidak lama. Yang abadi dan panjang itu adalah perjalanan semenjak kita menutup mata. Singkatnya perjalanan hidup di dunia itu, kalau kita hitung, Pak, memori yang paling terdekat yang pernah saya hafal adalah ketika saya pertama kali diantarkan oleh ibu saya masuk sekolah dasar SD kelas 1. Saya masih ingat perasaan saya ketika itu seperti seorang yang ketakutan ditinggalkan oleh ibu saya. Dan rasanya itu baru kemarin. Sekarang saya sudah punya anak 3. Sekarang saya sudah berumur 35. Jadi rasanya singkat sekali, sebentar sekali. Kekhawatiran-kekhawatiran, rasa sedih yang kita jalani sekarang, pada hakikatnya itu hanya ujian yang sebentar. Maka bersabarlah dalam waktu yang sebentar ini. Maka besarkanlah hati kita dalam waktu yang sebentar ini. Maka bersemangatlah beramal soleh dalam waktu kita yang sebentar ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hidayah, memberikan istri, memberikan suami kita hidayah, dan mempertahankan kita dalam jalur istiqomah, dan memberikan kita kebaikan-kebaikan dan keberkahan dalam keluarga kita. Jika ada kesalahan dalam ucapan maupun perkataan, itu datangnya dari kami pribadi dan syaitan. Jika ada kebaikan dan ketukan-ketukan untuk beramal soleh, itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sia-siakan hal tersebut. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.